masih di dunia ini, masih di dunia ini ya masih lah. Masih di dunia sekitar hiburan ya. Kalau yang tadi nonton, ya itu tadi kita, aku sih nggak bisa jawab, tapi dari AA-nya bilang dia pengen ngasih surprise, jadi aku nggak tahu apa yang akan dia bikin, apa yang akan dia persiapan untuk aku, sama sekali aku nggak tahu. Makanya tadi pas ditanya juga beberapa kali, gimana nih resepsinya, kapan gitu. Aku cuma bilang, ya gimana, karena selama ini dia belum pernah menceritakan konsepnya. Kalau pasangan kan biasanya ngomongin konsep, mau di mana, kapan. Dia benar-benar nggak mau aku ikut campur tangan, biarkan dia yang kayak ingin menebus, mungkin menebus masa-masa dulu dia tidak bisa seperti ini sama aku. Jadi aku akan menikmati surprise dari dia aja. Pengennya kayak gitu, tapi dia kayaknya udah bisa merangkum sih keinginan aku seperti apa. Enggak harus mewah. Enggak harus mewah, yang penting kita bahagia, orang di sekitar kita pun ikut merasakan bahagia. Itu aja sih. Masih di dunia ini, masih di dunia ini ya masih lah. Masih di dunia sekitar hiburan ya. Siapa namanya? Oh, ada deh. Inisial mah nanti di bedanya berapa tahun sih? Kebetulan usianya nggak jauh sih, karena jujur aja aku tidak melihat kedewasaan dari umur. Tapi aku lebih ngelihat tuh dari tanggung jawab sih, lebih tanggung jawab dan lebih apa sih rencana dia ke depan gitu. Karena aku udah tidak bisa janji-janji manis ya, terlalu manis gitu. Aku tuh nggak suka. Jadi lebih baik sekarang lebih ngelihat kayak realisasinya aja gitu. Sedikit bicara tapi banyak buktinya.